Halo sobat Asli Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil lengkap pertandingan pekan pertama BRI Liga 1 2021 beserta jadwal pertandingan BRI Liga 1 2021 pekan kedua. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Pertandingan pekan pertama BRI Liga 1 2021 kini sudah usai. Banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi pada pertandingan pekan pertama tersebut, Bos. Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan pekan pertama Liga 1 2021-2022. Persikabo Bogor harus puas bermain imbang satu sama versus Madura United. PSIS Semarang berhasil menang 1-0 versus Persela Lamongan. Borneo FC berhasil menang 3-1 versus Persebaya Surabaya. Persib Bandung berhasil menang 1-0 versus Barito Putra. PSM Makassar harus puas bermain imbang 1 sama versus Arema FC. PS Sleman harus puas bermain imbang 1 sama versus Persija Jakarta. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Persita Tangerang dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada Bayangkara FC dengan torehan 3 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Persela Lamongan dengan torehan 0 poin, Barito Putra dengan torehan 0 poin, dan ada Persebaya Surabaya dengan torehan 0 poin, Bos. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Ejecial Ndosel dari Bayangkara FC dengan torehan 2 gol, dan disusul oleh Ahmad Nufiandi dari Persikabo Bogor dengan torehan 1 gol, Bos. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Jonathan Bustos dari Borneo FC dengan torehan 2 assist, serta ada Ahmad Firmansyah dari Persebaya Surabaya dengan torehan 1 assist, Bos. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2021-2022. Pada hari Jumat 10 September 2021 akan ada pertandingan antara Persela Lamongan versus Persipura Jayapura pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persik Kediri versus Borneo FC pada jam 18.15 live di Indosiar dan video.com. Dan selanjutnya pada hari Sabtu 11 September 2021 akan ada pertandingan antara Persiraja Banda Aceh versus PS Sleman pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat live di O-Channel dan video.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Barito Putra versus Bali United pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Persikabo Bogor pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Persita Tangerang versus Persib Bandung pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan yang terakhir pada hari Minggu 12 September 2021 akan ada pertandingan antara Madura United versus PSM Makassar pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Arema FC versus Bayangkara FC pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Persija Jakarta versus PSIS Semarang pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Ya, ini merupakan jadwal pertandingan pekan kedua Liga 1 2021. Silakan kasih komen di bawah untuk tim favorit kalian.